memberikan beberapa kompilasi dari konsep hunian hits dengan tema minimalis yang bisa menjadi pilihan dalam mendesain rumah. Kira-kira seperti apa ya konsep dari rumah minimalis tersebut? Yuk kita lihat. Salah satunya konsep yang satu ini yaitu minimalis modern. Di mana tujuan dari konsep rumah minimalis modern adalah mencapai desain yang lebih efisien dan efektif melalui kesederhanaan dalam bentuk, ruang, material, detail, dan juga warna. Konsep rumah minimalis modern juga mengutamakan batasan tertentu dalam penataan dekorasi sehingga tercapai target konsep rumah yang diinginkan. Bukan hanya itu, prioritas pada konsep rumah minimalis modern juga terdapat pada tatanan yang simpel dan efisien. Dengan demikian, akan tercipta kejernihan dalam hasil, ruang yang simpel dan mudah dimengerti. Bentuk yang sederhana dengan konsep rumah terbuka, interior dinding yang minimal, area penyimpanan yang cukup, dan penekanan pada jarak pandang dan pencahayaan adalah beberapa kriteria penting dalam konsep rumah minimalis modern yang harus diperhatikan. Konsep rumah minimalis modern yang konsisten akan tercermin baik dari eksterior ataupun interior. Eksterior dari konsep rumah minimalis modern menampilkan struktur bangunan dan dinding yang leluasa visualnya. Ekspresi karakter konsep rumah ini bisa ditonjolkan dari segi material maupun tekstur. Konsep rumah minimalis modern juga sering terlihat bersih dengan bukaan jendela atau pintu yang mudah. Nah, kali ini saya akan mengajak smart viewer semua untuk melihat bagaimana sebuah konsep minimalis modern akan mengubah hunian smart viewers menjadi lebih menarik. Yuk, langsung aja sekarang kita bertemu dengan si pemilik rumahnya. Halo smart viewers, saya Rina Latif. Selamat datang di kediaman kami di Lebak Bulus. Nah, smart viewers, di depan rumah kami ini terdapat kolam ikan dan carport untuk dua mobil. Nah, kebetulan orang tua saya sangat senang dengan ikan koi. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke dalam yuk, smart viewers. Cukup luas, pemilik rumah dapat membuat sebuah garasi dengan pagar berwarna natural, taman dengan tumbuhan hijau, serta adanya kolam kecil di area ini untuk memberikan kesan lebih segar. Bukan hanya itu, adanya kanopi yang dibuat pun difungsikan sebagai sebuah dekorasi rumah. Oke, smart viewers, saya berada di ruang tamu. Nah, untuk pemilihan sofanya berwarna biru, kebetulan papa saya senang warna biru. Dan di sini untuk aksesorisnya ada guci-guci, ya, berwarna biru juga. Lalu untuk ornamen di dinding, kami tidak menggunakan lukisan, hanya berupa molding. Lalu untuk kristalnya, kami menambahkan kesan klasik untuk ruangan ini. Oke, sekarang kita ke ruang selanjutnya ya, smart viewers. Untuk ruang tamu terlihat begitu elegan dengan pemilihan furniture seperti sofa berwarna biru, di mana warna ini adalah warna favorit keluarga. Pemilik rumah juga menempatkan beberapa furniture yang terbuat dari material kayu seperti kursi, meja, serta lantai yang terbuat dari kayu vinyl. Bukan hanya itu saja, adanya molding, guci yang ditempatkan adalah sebagai dekorasi untuk mempercantik ruangan. Serta tambahan tanaman hidup yang diberikan juga agar memberikan kesan yang lebih segar. Nah, smart viewers, sekarang saya berada di ruang keluarga. Untuk pemilihan warna sofanya masih sama dengan yang tadi berwarna biru dengan menggunakan aksen pada bantal berwarna abu-abu. Nah, untuk di ruangan ini lebih kental dengan nuansa farmhouse ya. Di sini ada tanaman hias dan untuk lantai saya menggunakan vinil yang lebih alami, terkesan alami dan lebih kesan asri. Nah, untuk kabinet TV-nya
Di sini menggunakan warna putih senada dengan warna molding. Nah, smart viewers, kita lanjut ke ruangan berikutnya. Ruang keluarga adalah salah satu ruang favorit yang dijadikan tempat berkumpul dan bersantai sambil menonton televisi bagi si pemilik rumah. Ruang keluarga yang mengusung konsep farmhouse terlihat hidup dengan pemilihan furniture seperti sofa, kabinet TV berwarna putih agar memberikan kesan bersih dan luas, serta adanya tanaman hias dan pajangan seperti figura yang diletakkan sebagai dekorasi untuk mempercantik ruangan. Nah, smart viewers, sekarang saya berada di ruang makan. Nah, di sini mejanya berupa meja island dan hanya berupa 4 kursi karena kami di sini hanya 4 orang. Nah, smart viewers, untuk dekorasinya pada lampu berbentuk lilin. Nah, saya suka dengan bentuk ini karena unik ya, smart viewers. Nah, lalu di sini juga ada coffee cabinet. Jadi, setiap tamu yang datang mereka bisa bikin sendiri, nyeduh sendiri, dan sudah disiapkan cangkir-cangkir sebagai dekorasi. Nah, lalu di sini juga saya memasang jendela yang berupa kaca sehingga orang juga bisa sambil melihat gitu, sambil ngaca gitu. Dan nah, untuk ruang makan ini menyatu dengan musola yang hanya ditutupi oleh trali saja. Nah, tamu-tamu yang datang ke sini biasanya mereka kalau mau sholat bisa langsung sholat di dalam. Nah, sekarang kita lanjut ke ruangan berikutnya ya. Dengan berbagai furniture yang terbuat dari material kayu seperti kitchen island, coffee corner, dan lantai yang terbuat dari vinyl kayu. Dan kursi juga disesuaikan dengan konsep ruangan. Bukan hanya itu, ada gantung unik, jendela yang terbuat dari kaca yang diberikan dalam ruangan adalah sebagai dekorasi untuk mempercantik ruangan. Ruang dapur juga menyatu dengan musola yang simpel, di mana tetap menggunakan kayu vinil agar terkesan lebih homey, juga dibuat bagi para tamu yang berkunjung ke rumah ini. Smart viewers, sekarang kita berada di ruang makan. Nah, biasanya kalau tamu-tamu atau keluarga datang ke sini, biasanya kita makannya di sini. Lalu untuk pemilihan kursi-kursi makan ini itu terbuat dari bambu, dan untuk lampunya ini saya suka karena bentuknya yang vintage, dan di sana juga terdapat jam dinding dan dekorasi yang sama vintage juga, namun ada sedikit kesan farmhouse di bagian lilin dan perapian buatan. Nah, sekarang kita ke ruang selanjutnya ya. Ruang makan terlihat cukup unik dan elegan sesuai dengan konsepnya, yaitu farmhouse, dengan penggunaan furniture seperti meja disesuaikan dengan kursi yang terbuat dari bambu dengan warna favorit keluarga yaitu biru. Adanya tambahan dekorasi seperti lampu gantung unik, jam dinding, serta perapian yang berbuatan bertujuan untuk mempercantik ruangan ini. Bukan hanya itu, pemilik rumah juga menambahkan tanaman hidup dalam ruangan agar terkesan lebih segar. Oke, smart viewers, kali ini saya nggak sendiri, saya bersama suami saya. Nah, untuk ruangan selanjutnya akan dijelaskan langsung oleh suami saya. Halo smart viewers, saya dengan Rudy Latif. Nah, untuk area pengembangan ini, nanti saya akan coba jelaskan. Okay. Nah, smart viewers, sekarang kita sudah berada di area kolam renang. Oke, nah sekarang kita lihat ini ada ruang santai di sebelah sana. Di sini ada kursi ya dengan nuansa rotan.
Kemudian ada juga tanaman-tanaman, pisang-pisangan. Nah, kemudian ada jeraminya. Juga wall decornya adalah gambar yang ada gambar pisang-pisangan. Supaya kesannya lebih natural. Terus juga lampunya kalau dilihat mungkin agak mirip kacang juga. Ya, supaya lebih unik. Selanjutnya, bata merah. Ya, di sisi kolam renang juga ada tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman. Juga di sini untuk bisa menambah kesan naturalnya. Kemudian pas tepat di samping saya ada kolam renang. Nah, di sini biasanya orang tua saya sama anak-anak juga senang dikumpul berenang di sini. Ya. Oke. Nah, sekarang kita akan beranjak ke ruangan selanjutnya. Oke, what's yours? Untuk area kolam berenang terlihat lebih simpel, di mana di area ini terdapat ruang santai dengan pemilihan furniture seperti meja kayu dan kursi yang terbuat dari rotan. Bukan itu saja, adanya lampu gantung, lukisan, serta tanaman hidup yang diberikan adalah sebagai dekorasi yang memberikan kesan lebih segar. Masih sama dengan ruang santai di kolam berenang. Berenang juga terlihat begitu sejuk dengan adanya tanaman hidup yang diberikan. Serta penggunaan batu bata pada dinding yang diaplikasikan adalah sebagai dekorasi di area ini. Sahabat ditemani penyanyi dan band favorit. Pekan Gembira Ria Spesial Juni di UC Prime Indihome TV. Dari usaha di Indonesia itu sebenarnya UMKM ya. Kalau kita udah berhasil di satu titik, mungkin ada pembelajaran baru lagi yang perlu kita pelajarin. Women's Talk setiap Jumat jam 9.30 hanya di IDX Channel. Memiliki hunian yang nyaman dan menarik merupakan hal yang diinginkan oleh setiap orang. Dengan berbagai konsep rumah yang bisa diaplikasikan, memudahkan kita dalam memilih tema desain yang diinginkan. Nah, salah satu konsep seperti American Classic juga dapat menjadi contoh desain rumah yang cukup menarik. Di mana konsep American Classic lebih banyak menggunakan kayu dan batu sebagai material dominan pada bangunan. Nah, hal yang paling penting dari konsep ini adalah penyesuaian material alam yang digunakan sesuai iklim tropis yang ada di Indonesia. Dan untuk desainnya, hunian bergaya American Classic mengusung konsep yang lebih simpel dibandingkan dengan konsep-konsep klasik pada umumnya yang lebih menonjolkan ukiran yang berdetail. Seperti pada klasik Eropa. Tidak hanya desain bangunan dan pilarnya yang terlihat simpel, konsep furniture pun menerapkan prinsip serupa. Salah satunya adalah warna yang diadopsi seperti off-white, cream, dan beige, dan diimbangi dengan berbagai furniture penunjang dalam balutan sense yang sama. Langsung aja nih, Smart Viewers. Kali ini saya akan mengajak Smart Viewers semua untuk melihat bagaimana sebuah hunian American Classic yang akan mengubah hunian Smart Viewers menjadi lebih menarik. Yuk! Langsung aja sekarang kita bertemu dengan pemilik rumahnya.
viewer. Senang sekali hari ini saya dikunjungi oleh tim Home ID. Kali ini kita berada di lokasi kediaman saya, Medita. Tepatnya di Kota Depok, di Grand Depok City. Kali ini saya mau sedikit menjelaskan tentang konsep rumah saya. Di sini kami menggunakan konsep American Classic, di mana untuk area depan sendiri itu kita menggunakan konsep untuk dua mobil ya. Kemudian kita masih menyisakan sedikit taman untuk area depan. Untuk konsep ruangan lebih lanjut, yuk ikutin saya. Dengan memanfaatkan ruangan yang tidak terlalu luas, pemilik rumah membuat garasi dua mobil dan taman yang ditanami tumbuhan hijau untuk memberikan kesan segar di depan rumah. Bukan hanya itu, adanya jendela di depan rumah berwarna putih dan abu-abu dibentuk sesuai dengan konsepnya, yaitu American Classic. Oke, saat ini kita berada di area living room. Untuk konsep living room ini sendiri, kita menggunakan konsep American Farmhouse, di mana bisa kita lihat dari pemakaian perapian. Kemudian untuk furniture-nya sendiri, itu kita mengambil daya vintage atau jadul. Lalu pemakaian dinding, ornamen dinding, juga ornamen lantai. Untuk lantai sendiri kita menggunakan ornamen kayu. Itu untuk lantainya saya menggunakan granit. Lalu ada penggunaan wood plank. Kemudian untuk ornamen-ornamennya sendiri itu kita memilih yang bergaya vintage. Lalu kemudian untuk tumbuh-tumbuhan di sini kita memakai yang artifisial. Kita lebih banyak menggunakan warna hijau. Lalu untuk penggunaan cat dinding juga sama. Kita lebih memilih untuk warna-warna netral seperti putih, abu-abu, kemudian warna-warna kayu, seperti itu. Oke, selanjutnya kita memasuki ruang makan dan area dapur. Berbeda dengan konsep sebelumnya, untuk ruang tamu yang menjadi tempat berkumpul keluarga atau tempat para tamu yang datang ternyata menggunakan konsep American Farmhouse, di mana adanya perapian buatan berwarna putih serta tanaman artificial yang membuat konsep ini menjadi lebih hidup. Bukan hanya itu, adanya furniture seperti sofa berwarna abu-abu bergaya vintage pun juga membuat area ini terlihat lebih natural. Untuk lantai yang digunakan juga terbuat dari kayu untuk memberikan kesan homey. Pemakaian ornamen pada dinding dengan warna putih juga membuat ruangan terkesan lebih menarik, ditambah dengan adanya dekorasi seperti jam dinding dan lampu yang cukup unik agar ruangan tidak terlihat kosong. Nah, Smart Viewer, saat ini kita berada di area ruang makan. Kebetulan untuk area ini kita jadikan satu dengan area dapur untuk menyiasati lahan yang sempit. Di sini kita memakai, untuk dinding kita memakai ornamen kayu seperti yang tadi saya bilang. Untuk konsep farmhouse ini, dia lebih mengutamakan warna-warna kayu. Kenapa? Itu karena konsep ini sendiri kan dia lebih kesannya lebih hangat, lebih romantis. Kebetulan kami juga memilih konsep ini supaya tamu-tamu yang berkunjung, pemilik rumah juga betah di sini. Kemudian ini kita memakai ornamen-ornamen tulisan di dinding. Lalu untuk table settingnya sendiri itu kita buat seperti ini. Konsepnya tetap vintage. Lalu untuk pemilihan meja makan, kursi makan juga sama, itu juga konsepnya vintage dengan karpet di bawahnya, itu yang warna yang kita pilih tetap warna-warna netral. Kemudian ini untuk dapurnya, untuk ornamennya juga sama, kita memakai bata expose. Untuk area dapur sendiri di sini ada meja island,
fungsinya untuk mempercantik ruangan atau untuk meletakkan barang-barang yang seperti tempat roti, sendok, garpu, bisa apa aja. Kemudian di sini untuk kitchen setnya kami memilih untuk warna putih dengan laci-laci. Kemudian untuk bentuknya juga kita memakai konsep yang kotak-kotak, itu seperti ciri-ciri rumah farmhouse. Lalu ada ornamen kayu seperti pelenan dan penggorengan. Untuk lampunya sendiri kita memilih yang gayanya unik ya, tapi tetap bergaya jadul. Di sini ada lampu gantung dengan konsep seperti lilin ya. Kemudian untuk dapurnya sendiri ada lampu gantung berbentuk sepeda untuk mempercantik ruangan aja. Untuk berikutnya kita akan ke ruangan selanjutnya. Smart Viewers, untuk area ruang makan juga mengusung konsep farmhouse, di mana untuk pemilihan dinding yang terbuat dari kayu dan berbagai ornamen seperti tulisan membuat ruangan terlihat lebih unik. Bukan hanya itu, adanya furniture seperti kursi dan meja makan yang berwarna netral juga menimbulkan kesan vintage. Untuk dapur yang masih menyatu dengan ruang makan diletakkan meja island sebagai tempat makanan. Ditambah dengan kitchen set berwarna netral dan lampu gantung yang cukup unik yang bisa membuat ruangan terlihat lebih cantik. Maraton film di Teater Juni. Konflik keluarga membuat Tompel menyimpan harapan untuk kepulangan sang ibu. Peperangan para dewa dan manusia demi memperebutkan busur Epirus. Keluarga, tanggung jawab, dan cinta menyatukan ketiga Sri Kandi dalam Olimpiade 1988. Melatih tim putri. Apa menurut kamu mereka gak bagus? Upaya memecah teka-teki dari gempa misterius. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, UC Prime, IndiHome TV. IHSG masih mampu bertahan di zona hijau dengan mencatatkan kenaikan 0,24% ke level 6829.21. IDX First Station Closing Market. Hanya di IDX Channel. Scandinavian adalah salah satu style desain interior yang cukup populer. Konsepnya yang modern dan ramah lingkungan pas untuk dimiliki. Selain itu, rumah ini juga tidak perlu banyak dekorasi. Bentuknya yang sederhana dan terbuka adalah kunci untuk hunian yang nyaman. Salah satu ciri khas dari desain interior Scandinavian adalah memaksimalkan penggunaan ruang untuk memberikan kenyamanan. Penataan furniture disusun agar tidak menyulitkan ruang gerak penghuni rumah, sehingga ruang dapat digunakan secara maksimal dan terhindar dari barang-barang yang tidak diperlukan. Nah, kalau tadi kita sudah melihat area di lantai 1 rumah milik pasangan Ardian dan Ratri ini, sekarang saatnya kita intip yuk area lantai 2-nya ada apa aja sih? Yuk, langsung aja kita lihat. Aslinya berwarna hitam, lalu saya cat warna putih agar sesuai dengan konsep rumah dan terlihat lebih terang. Kemudian saya pasang karpet di sini agar aman untuk anak-anak. Dan di sini supaya tidak terlalu kosong, saya menggunakan beberapa dekorasi. Di bawah tangga juga kami manfaatkan untuk kamar mandi. Dan selanjutnya kita pakai dua.
terbuat dari kayu juga terlihat simpel dengan penggunaan warna putih agar sesuai dengan konsep rumah. Dan penggunaan karpet serta dekorasi seperti figura diletakkan di area tangga agar tidak terlihat terlalu kosong dan dapat mempercantik area tersebut. Untuk area bawah tangga, ternyata pemilik rumah memanfaatkannya untuk membuat kamar mandi dilengkapi fasilitas seperti shower box, wastafel, dan toilet. Dan biasanya kamar mandi ini digunakan bagi para tamu yang berkunjung ke rumahnya. Ini di lantai 2 rumah kami ada sisa sedikit ruang, ukurannya hanya 1,6 meter. Jadi kita gunakan untuk ruang kerja. Nah, kita juga menggunakan meja yang tidak ada kakinya. Jadi mejanya itu nempel ke tembok sehingga tidak makan ruang dan memberi kesan ruang ini tetap terlihat luas. Nah, di sini saya menggunakan meja dari bahan bambu untuk kesan natural, terus menggunakan sedikit tanaman agar lebih kesan natural, dan saya menggunakan daun bambu dari halaman saya sendiri yang saya potong, dan untuk tambahan dekorasi saya tambahkan 2 wall decor di sini, warnanya hanya hitam putih agar tidak banyak warna di ruangan ini. Jadi kita ke ruangan selanjutnya. Viewers, untuk ruang kerja yang berada di lantai 2 rumah ini juga terlihat begitu menarik dan simpel. Dengan adanya furniture seperti kursi dan meja yang terbuat dari bahan bambu dan berwarna putih agar memberikan kesan luas dan natural. Ditambah adanya tumbuhan hidup untuk memberikan kesan sejuk serta penggunaan wall decor untuk mempercantik ruangan. Viewer, ini adalah kamar saya. Kamar saya ini ukurannya hanya 3,1 x 3,5 meter persegi. Saya menggunakan tempat tidur yang banyak storage. Di bawah tempat tidur ada 4 laci, dan di headboardnya juga ada rak untuk naruh buku dan beberapa peralatan yang kita perlukan sehari-hari. Saya menggunakan lemari juga tidak besar, disesuaikan dengan ukuran ruang. Kembali lagi kita menggunakan konsep minimalis untuk produk untuk furniture kami agar ruangannya tidak terkesan sempit. Meja rias juga kita hanya menggunakan ukuran yang kecil, dan kita di sini tidak banyak menggunakan warna. Saya banyak menggunakan warna putih dan hanya hitam dan putih saja, dan warna-warna natural. Jendela di kamar kami ukurannya cukup besar sehingga cahayanya banyak masuk ke dalam kamar. Part 2, ikutin aku terus ya. Smart Viewers, itulah kompilasi beberapa desain rumah dengan konsep minimalis yang cukup menarik. Well, terima kasih ya telah menyaksikan Home Ideas, Hunian Hits, Inspirasi Maksimal. Terus saksikanlah beragam program menarik lainnya hanya di MNC Channel yang terus memberikan inspirasi hunian Anda. See you and bye-bye!